Dan saya ingatkan dengan sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Nabi menyatakannya beberapa hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah jalla wa ala. Dalam keadaan optimis kepada Allah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berada dalam sakaratul maut, syaitan tidak datang dari pintu roja. Syaitan tidak mengajak lagi kita untuk berbuat maksiat. Maka kata para ulama, di kondisi kita menjelang wafat, pintu roja mesti lebih kita maksimalkan daripada pintu khauf. Karena di kondisi seperti itu, syaitan tidak lagi menggiring kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat, tapi dia akan menjerumuskan kita kepada al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Sementara Nabi menyatakan, min akbaril kabair, antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah an-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Sebagai contoh, ketika kita naik pesawat, terjadi turbulen yang luar biasa, seringkali syaitan hanya meniupkan ke dalam hati kita, azab kubur, azab kubur, azab kubur, azab kubur, azab kubur, azab kubur. Dia lupakan kita dari nikmatku kubur. Allah maha keras siksaan, kita akan disiksa mati, suruh khotmah, disiksa oleh Allah, disiksa oleh Allah. Jarang kita mengingat Allah maha pengampun. Jarang kita di kondisi yang seperti itu, kita ingat hadis Nabi bahwa Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, kemurkaanku telah rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Yang kita ingat azab, 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 Allah mati, 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 pasti saya disiksa, pasti saya disiksa. Jarang kita mengingat Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, kalau di kondisi yang seperti itu. Kalau kita mati dalam keadaan optimis, afwan, dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah, kita mati su'ul khatimah. Dan itulah upaya syaitan.